Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bagian dari masyarakat Kota Timur, dengan puasa Ramadan, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah, kita menjadi insan yang bertakwa. Salah satu parameter bahwa kita berhasil berjuang menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah, satu, kita mau menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Yang kedua, tanda daripada puasa kita berhasil, kita bisa menahan diri dari sifat-sifat amarah. Serta yang ketiga, tanda bahwa puasa kita ini berhasil adalah selalu memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain. Menafkahkan sebagian harta, menahan amarah, memaafkan pada orang lain, kesalahan orang lain adalah sifat yang terpuji. Maka di akhir ayatnya Allah mengatakan, Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga dengan puasa Ramadan kita dicatat sebagai hamba Allah yang muhsinin sekaligus sebagai hamba Allah yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.